154 peserta dengan seluruh dengan 8 bidang lomba. Jadi kita alhamdulillah ini sudah selesai dan beres sehingga ini bisa penutupan dan perayaan hadiah. Perasaan acara ini tentu tidak lepas dari bantuan semua yang sudah membantu kita kami semua. Untuk itu bantuan semua pihak. Kami akan syukur alhamdulillah sudah berjalan. Dan kami wakili panitia. Tentunya walaupun sudah mempersiapkan diri jauh sebelumnya, dari mulai awal sesi di tingkat TPG, di tingkat TAC, mengirimkan ke tingkat korwil, lalu diteruskan di tingkat Kediri Raya, tingkat kabupaten dan kota ini, yang proses sekitar 3 bulan. Dalam proses yang panjang ini, kami mempersiapkan, walaupun sudah berkali-kali dirapatkan, tentunya tidak lepas dari kesalahan. Oleh itu, kami mewakili segenap panitia dengan sesuatu yang kurang berkenan, baik dari antara peserta lomba, para pendidik, para peserta dan peserta, dan bapak pembina, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa saya kami dengan adanya Festival Anak Soleh Sekabupaten dan Kota Kediri dengan tema mempersiapkan virus di era. Sehingga menciptakan virus RBI yang menteri sukses Pakir, Pasang, Angkor, Bukaliman, dan Bandi. Itu bisa harapan kami untuk anak-anak kami di masa yang datang menjadi orang-orang yang berjiwa profesional dan religius. Sehingga di era komisi demokrasi nanti anak-anak kami bisa menyongsong dan itu membanggakan dan membantu pembangunan untuk bangsa, negara, dan agama. Itulah harapan kami dengan acara ini dan semoga bisa terwujud dan terkabulkan. Untuk harapan kami selanjutnya, semoga acara ini bisa berkesinambungan dan seterusnya nanti.